Jadi setelah kemarin rapat dengan Pak Wali Kota, pihak rumah sakit diminta untuk menindaklanjuti peluang itu bahwa kita akan mendapatkan alat penghancur sampah limbah medis COVID-19 dari BNPB, Badan Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, itu mungkin karena rumah sakit idaman ini merupakan salah satu rumah sakit rujukan COVID di Kalimantan Selatan, makanya kita diminta untuk membuatkan permohonan tersebut. Masalah nanti penempatannya, Pak Wali Kota juga sudah berpesan bahwa nanti akan didapatkan lagi untuk masalah penempatannya. Yang jelas, alhamdulillah kita bisa mendapatkan peluang ini dan akan segera kita langsung tindak lanjuti untuk membuatkan surat dari rumah sakit, nanti didukung oleh pemerintah kota dalam ini Pak Wali Kota Tegal Baru.